Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammadin alhamdulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmin akhar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadratul mukarram, para ahli ulama wal jamaah, pembesana, mustasyar, majelis wakil kabar Nahdlatul Ulama, rekan-rekan murid, pembesana kesempurnaan penulisan dan keterangan. Lebih hormat penulisan Rabi Surya, majelis wakil kabar Nahdlatul Ulama, rekan-rekan murid. Sadayana jajaran pengurus MWC IG Ranting NU Kecamatan Nage Keilat Pranobanu Badan Otonomi. Alhamdulillah Ansor selalu hadir di setiap kegiatan. Mudah-mudahan alam di mana-mana hujan terdengar ahli-ahlinya aturan Islam dengan Nabi Muhammad SAW. Sejak di arah-arah di antar satu lagi tajam kurang. Aku mampak lagi ketempatan dan selalu masuk mayunan sedayana. Membuat kekurang sedayana sahabat-sahabat Banser, Ansor, Kerajaan Nabi. Insya Allah menakhiri kesehatan lahir batin. Oke, ayo kita lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, lembaga Nahdlatul Ulama Kecamatan Nagre, alhamdulillah kita terima Pantus Alia Bandung yang terus GP Ansor terbangsanya. Oke, PHC Pantaya Kecamatan Nagre, PHC Muslimat Kecamatan Nagre, Oke, ikatan pelajar Nahdlatul Ulama dan ibu dan keluarga itu. Kita kiri, insya Allah, kemudian rencana tabayun dan bentuk pengurus ikatan sarjana Nahdlatul Ulama. Jadi di kalangan lembaga Nahdlatul Ulama, tentunya lembaga dakwah Nahdlatul Ulama, alhamdulillah di kalangan saya. Selaku Ketua LDNU Kecamatan Nagre Nyata Pengusaha Ustaz Ahmad Syahid, alhamdulillah hadir secara besar buat saya. Ketua anak bisa daya naik mungkin-mungkin struktural pengurus Nahdlatul Ulama Salamina Sini Rina Kristi Komahan Jika Bukit Jalan Indonesia yang nanti Bapak Salam 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 dan putaran itu menuju kawitan apapun tatanan NU di wilayah Kecamatan Nagre karena memang kita harus sama kita berjaya NU dengan segi amaliyah ubudiyah
Ikut yakin warga masyarakat Malaysia berulang kecamatan Malaysia. Sekiranya amalia amalia harus setan wajah man. Amalia NU lebih sehat. Jalan kiri kurang sehaya. Karena kiri dan pasal yang kemarin NU neta atau pasal ikutan dan ayat bapak kesanan kita. Setiap kene, setiap masih merasa menjalankan tradisi mahabana di setiap-tiap malam Jumat Yasinan kepada waktu nausan-nausan sholawat kurang masih kenyal sejarah kekuburan untuk akuin ahli-ahli kubur melahan sebagian ayat-ayat yang melihat benar berjalan ketika wasilah mudah-mudahan ia panangkan karena semua kubur menangkan di ahamu yang baru kubur tapi orang sadaya ketahankan ia amalia hansa dihintan orang melaksana ketahankan yakin kita di amali karena aktor ulama. Tapi kalau saat itu jumlahnya tak sadaya para jamaah harus bisa dihadir. Buat sesuatu yang separah saja, inang apa pun tatanan keempuan ini. Istilahnya gila berhenti masih kene kerasan patuh suara rambut nanten ya kurang jelas ya masih kene seger dan luka bawa arus masyarakat arus nimbuk namun memang tetapi sejarah sekarang amalia amalia sekali anu ngagum karena harus sunnah amalia harus sunnah wal jamaah nalika ayah layan layan ngobrol selalu menyalah-nyalahkan amalia-amalia yang harus sepuluh tidak nyatu harus marhabah tidak nyatu oke, susah tadi. Kayaknya jadi dalam salah hanya misi dan visi kurang sekitar bahkan ke buku halang tidur, ke buku bulu, ke buku buntu tiba-tiba jauh dulu juga ngajak-ngajak karena hal-hal memang tujuan anak yang harus sabar hati dan kurang serius. Tapi kita tahu ke ayahnya. Saya kira kita nanya kira nak apa yang baru, tapi nanya kita kita apa yang suara. Mereka ngobrol di sekarang kurangnya, kemudian mengurusnya rumah. Nanti mana pengurus NU nggak pernah itu anjuran pembelajaran masuk sekolah. Jadi salah satunya itu memang dinas pendidikan terdekat. Kata mengenal amalia nabungun dari acara biasa nanti yang kata amalia dan amalia harus menawal jamaah anak dia kata nabi ataupun ulang. Aku ngabisan itu singkuri atas nami mobilis wakil cabang Nahdlatul Ulama kecamatan Nahdlatul Ulama kecamatan sadayana mihar menghimbau ke rumahnya kasadayana
bagi bagi simpulin kayak gini. Amin. Ulah isi mereka ulah ngangkat secara lisan ulah. Yang ulah sebagian dari nato pun ulah. Ulah isi isi. Ulah siu. Ulah aku tak. Seorang nato pun ulama. Nalika dihadapkan sahabat jami-jami mengaruh visi misi luar daripada yang istilahnya 10:7 ulang seumpama saya mah bangga yang orang kebagian dengan bagian dari Nahdlatul Ulama. Mereka dihadapkan dengan 10 orang jami-jami lembaga dengan misi yang mengaruh sang akidah yang suka. Maka orang anu nyalina wajib mayunanan kalayan disangan upaya kina anu tenung-tenung anu tenung-tenung bahasa yang kita lain korang bahasa yang kita. Tapi bahasa yang umat dalam dulu itu ayah kahariwang itu ayah kasih teta upami kurang di sekadaran daging jadi bagian dari Nahdlatul Ulama maka sifat itu yang menudul naik kurang dari tembong sebabnya upami kurang di tembong itu yang menudul naik kurang jadi bagian Nahdlatul Ulama maka hiji banding 10 hiji bisa melakukan karena sepuluh. Terus kalau kesimpulannya tidak, awong-awongan, bari rampugan, nali kesimpulannya lirah yang berdua kemarin yang anak-anak, cacat-cacat kurang teh, terus cacat-cacat aja dalam itu nyari harta. Dua tak kubing disampur ke neta jauh. Anda keyakinan apa yang luar biasa? Begitu ninggal simpuri, kita jawab kita nu koloni sifatnya nurampugan repeh hari tadi. Padahal itu pernah nilai. Sebab apa? Ayat jawab anu geus jadi bagian tina tutur ulah. Aku merasa itu. Simpuling nyata malihan dasar KN uang simpuling anu kiwari dipercantum jantung ketua tanpi dia majelis waktu cabang nang ketumbulan kecamatan nanti keacan ayat kanau dibandingkan ku pengersana kesukuran-kurang sedaya lagi pengersana mustasa di pondok pesantren atau luar biasa. Anjuna anu salami ilmu kasimpulnya. Maparin semangat sana sehat. Sehingga simpulin jangan tadi dia. Dendeng-dendeng lain artinya hari pembatur menjadi jelama penonton. Tapi nembongkan kawan kurasa dendeng-dendeng na enak. Nah dotur ulama selalu bijaksana kamanah ulang-ulang. Saya jawabin nanti kurang alasan itu amalia kumutnya. Maka Nahdlatul Ulama nantinya kedah dijanten kini kebanggaan kurang saya. Makanya simpulin selalu menyampaikan di tiap-tiap majelis dina sambutan daripada ngeislam kejelam wajib kena ngeislam kejelam itu pun kuasaan wajib kena ngeinginkan jelema daripada Islam jelema. Namun sahabatnya, tersakani kurang Islam anu nyalah-nyalah karena amalia umat Islam. Lebih basah lah umat Muslim. Kurang Islam kena.
Anu tadi disalurkeun ku kasepuhan sahibul makan di dieu. Tapi anu kedah dijantengkeun referensi ku urang sadaya. Wajib keneh ngaenkeun jalmi daripada na Islam genjal. Naon sababna? Sabab da urang mah dina ngagem kayakinan agama Islam secara biologis geus otomatis urang. Jadi bagian dina kayakinan Islam. Maka di balik eta aya kawajiban anu langkung penting ka urang sadayana ngaenkeun anu jadi bagian ti keluarga urang. Ibu bapak dina rumah tangga atanapi di keluarga dugikeun ka ayeuna subuh mesok kuna aya anu ngulang etika marhabaan ngiring marhaba solawatan ngiring solawatan eta amaliana batu ulah tapi ieu amaliana ulah cekap dugikeun ka urang ulah parah dugikeun ka diri urang. Tapi urang wajib ngaentikeun turunan urang menjadi pala putra urang. Lamun pala putra urang teu dientikeun ku janten sepuhna, maka ulah aneh anu bakal panggulana nyalakeun kana amalia urang teh nyaeta saha. Pala putra teu jadi turunan urang sadaya. Nauzubillah. Anu tadina diaku diurus jero dididik diatik urang sadaya. Munajat ka Maha Kawasa Mugi Gusti ngajantenkeun atanapi maparin kasorehan kepala putra kubur abdi sadaya. Tapi nalika urang ayeuna teu bisa ngaku kana jati diri kaentuan-kaentuan urang sadaya. Ulah aneh lamun isuk pageto ibu bapak bakal ditentang disalahkeun kudu jadi anak sorangan. Dina hal, dina bab akidah, dina bab amaliyah kubudiyah urang sadaya. Di aku, urang kudu paadura jeung jadi anak. Maka di sing kuring ngahimpo, wajib keneh ngaenkukeun keluarga urang. Wajib keneh ngaenkukeun tatangga urang. Wajib keneh ngaenkukeun wilayah sabudeureun urang sadayana. Daripada urang ngabogaan kewajiban ka Islam kana. Yakin sadayana pada ngaku ngagem kana keyakinan agama Islam, tapi can karuan aranjeunna ngaku yeun urang teh bagian dari Nahdlatul Ulama. Angka simkuring narasan ieu wayahna. Kedah selalu menyampaikan bahwa urang ulah ragu-ragu kuen. Urang ulah seueur kasieun lamun urang geus jadi bagian ti NU itu menjadi bagian dari fitnah, selalu menjadi bagian dari polemik-polemik dina sagala bidang. Presiden teu balik disalahkeun NU, pejabat-pejabat nu korupsi nu disalahkeun NU. Padahal nalika NU memperjuangkan calon presiden dararatang ke NU, didukung ke NU, dideklarasikan ke NU, dipilih urang NU. Nalika geus nanjeur jadi presiden, aya urang NU jadi menteri. Tapi NU teu kitu. NU itu tidak kelaparan. Teu kelapar ku jabatan publik. Maka dina hal ieu simkuring. Moal pernah bosan saupami kiamat lamun aya di jajaran pengurus MWCN dina bab ngayakinkeun ka NU-anana masih keneh aya sabagian anu kabawa arus. Salah sahiji contoh ieu pengajian syahriahan atanapi pengajian sasihan teh ieu teh pengajian sasihan MWC na NU Kecamatan Nagreg. MWC yang punya aja
Dan yang mengundang itu adalah MWC, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Negeri. Nalika pengajianana disahkan terbuka untuk umum, kita sebarkan undangan. Alhamdulillah, para tamu undangan hadir ke tempat tempat. Tapi yang anu janten pengundang dari A sampai Z bisa dietang kene ku jari-jari tangan lain di laut panahan. Iya kedahna patut dipertanyakan ulah dugi pilka ayeuna ketua tanpin sarang pengersana rohi surya oge mustasar mengevaluasi jajaran ini sepanas jantan perhatian khusus kamu reng-rengan pengurus dugi pilka rantik iya kehajatan kurang kegiatan kurang upami ayah warga masyarakat sekitar nungirin hadir karena iya pengawasan maka mereka-mereka lah yang tadinya kita undang. Mereka datang ke tempat ini, tapi mana pengurus yang lainnya masih belum bisa ikut sama-sama hadir. Cipuri paham, masih kena seueur hal-hal anu memang terbiasa dikantulkan anu langsung penting. Tapi ieu syahriahan teh berjalan tidak tiap hari. Namina syahriahan berarti sebulan sekali, dan itu harus direncanakan dari saat ini juga. Bulan depan kita adakan syahriahan di desa mana, maka semua pengurus harus mampu menentukan bahwa bulan depan siap untuk menghadiri. Kuhadirna jajaran pengurus di dieu ngajadikan hiji motivasi kamu wargi-wargi urang yang betul-betul paham dengan NU-nya itu sendiri. Kita terlalu tidak perlu selalu mengungkapkan dengan kata-kata. Tapi yang lebih penting bagaimana kita bisa menciptakan dan menunjukkan sikap kita dengan karya dan kerja nyata. Bung Karno selalu berulang-ulang menyampaikan, banyak-banyaklah bekerja daripada banyak berbicara. Dan makanya ya perjuangan NU, ngadakwahkan NU di kecamatan negeri itu, tidak harus selalu melalui lisan saja. Tapi semua pengurus harus mampu membuktikan, ketika NU sendiri yang mengadakan kegiatan, maka pengurus Nahdlatul Ulama itu sendiri yang harus selalu siap untuk bersama-sama hadir di tengah-tengah warga masyarakat ayah di sabudil kurang sedaya. Tapang internet hal-hal anu memang syukur kene anu peryogi kurang dievaluasi anu peryogi kurang dikiatan kumaha carana sangkan masyarakat betul-betul memahami apa itu Nahdlatul Ulama. Tidak sebatas menjalankan amaliyahnya saja. Sadayana menjalankan amaliyah al-sunnah wal-jamaah an-nahdiyah. Tapi seueur keneh anu teu apal bahwa eta teh amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama. Tah ieu salah sawios anu memang semua jajaran pengurus dari mulai MWC, ranting, banom, lembaga, kita punya visi dan misi yang sama. Jangan sampai kita di drop out ku hadratus syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari radhiyallahu anhu. Di drop out jadi santri anjuran. Siapa kurang geus berleha-leha di NU. Ulah ukur sebatas lisan nungkul anjeunna ngabangun NU sampai berdarah-darah. Bukan hanya sebatas membangun NU tapi menjamin kemerdekaan NKRI. Dugikeun ka ayeuna, urang mah tinggal menikmati tin hasil kemerdekaan perjuangan anjeunna
urang mah tinggal kumacarana muatan akidah Ahlussunnah An-Nahdiyah nu aya di wilayah Kecamatan Nagreg. Buktikeun yen urang teh ngabogaan pribadi lahir batin kaasup getih urang nyaeta bagian tina dotul ulama. Para wali, para sepuh anu kusimpul ku hormat rupina sambutan di sini kuring ya cekap sakitu sosana memang itu seluruh kene anu kurang dicurigin teh namun jalanan waktos anu itu memungkinkan bagi acara masyarakat seluruh anu acara pengisi dilaksanakan bulan sadaya panginten anu terakhir simpuring atas nami majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama ngaturkeun nuhun ka pengasahana Sohibul Mahad tapi hilang kusim kuring teh
Begitu rasa penasaran di antosan, yang mungkin hasil akhir kepada dokter layak di rumah sakit. Simgurik nyaksi, dan anjina husnul khatimah, anjina berjuang, dina mengabdi, dina dokter ulama. Begitu kak abdi sadayana nyaksi, begitu anjina dilebetkan karena liang lahat luar biasa masya Allah. Di wilayah Kecamatan Nagreg Simkuring Nembea tinggal sadayana umat lungsur, jemaah lungsur. Bukati mana eta datang? Duka langkung di 1000, duka langkung di 2000. Ayah nungantun penepikan ke jalan raya macet total. Saya Simkuring ngeros yakin bahwa hiji-hijina organisasi anu ngandung nilai-nilai karomahna para ulama. Nah, tetul ulama anu ngandung karomah para ulama bagi hiji-hijina organisasi Islam. Hiji-hijina organisasi Islam anu didirikan wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka urang ulah galideun. Urang kedah bangga, sok sanajan urang oleh bagian di pengurus ilmu, tapi urang kabeungkeun bagian dari kultural Nahdlatul Ulama. Sing yakin, urang teu bisa ngaji, tapi dijamin barokah. Wasilah Nahdlatul Ulama, aya barokah keur urang, aya cokotin. Ayah rampungin karomah di NU. Namun urang jadi bagian di NU, maka dirinya urang disebutkan tukang maling karomah. Malah salah terbuk jadi tukang maling. Ayah paukin karomah di NU tersebut. Utosna wargi urang Kang Idam Khalid. Husnul khatimah sangat luar biasa. Kiai di mana-mana simpul, merasa kehilangan antenan simpul, numpang payuna ngadorong ngarojong karena perjalanan simpuri, jantan ketua tanpidia MOCM Kecamatan Nagreg, pang payuna anu mapari semangat, nyata almarhum, simpuri di 2016 salamnya. Kumerisak itu ku kehilangan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulut Kang Idam, tapi Allah ngajamin bakal muncul di Kecamatan Nagreg Kang Idam anis. Hilang satu, tumbuh seribu. Mudah-mudahan Nahdlatul Ulama Kecamatan Nagreg sewujud jantan organisasi bagian tina kahirupan urang, salami urang berjuang di NU, maka bakal ras regenerasi keturunan-turunan para putra putu urang sadaya. Para sepuh mawardi dusun di Kulawna sakitu anu kapilatur apunten dina kirang lampuna bahwa al-muafiq ila qawmitar Ustaz Niyam.